Korang tahu mami kena charge dengan ustaz RM800 sebab pergi berubat dekat sini. Masa tu, sumpah demi Allah billahi ta'ala, aku menyesal berubat dengan dia sebab aku tahu dia bukan guna ayat Al-Quran yang sepenuhnya. Seorang wanita berkongsi pengalamannya selepas terpedaya dengan seorang perawat yang juga guru silat serta menggunakan gelaran ustaz. Mengikut maklumat, wanita ini telah mendapatkan rawatan daripada perawat tersebut dan dikenakan caj sebanyak RM800. Apa yang memeranjatkan, perawat tersebut dikatakan hanya menggunakan gelaran ustaz, namun kaedah rawatannya bukanlah berlandaskan Islam tetapi menggunakan bantuan jin. Tujuan wanita ini berkongsi pengalaman supaya sesiapa sahaja yang ingin mendapatkan rawatan agar lebih berhati-hati supaya tidak terpedaya dengan perawat seperti itu. Korang tahu mami kena charge dengan ustaz RM800 sebab pergi berubat dekat situ. Okey. Cerita dia macam ni. Masa tu mami kena gangguan. So nanti mami cerita next apa gangguan yang mami alami sampai mami kena pergi berubat. So mami kena gangguan. Lepas tu mami nak berubat. Cuma mami tak tahu tempat sebab mami pendatang dekat tempat orang. Dekat Perak ni mami menumpang je. Mami orang Terengganu. Lepas tu mami tak tahulah siapa-siapa yang berubat dekat sini. Tanya orang-orang lama pun dia orang cuma cakap tak tahu dia berubat ke tak. Tak tahu dia berubat ke tak. Mami dengan Darul Syifa macam Darul Syifa dekat sini cuma ada hari tertentu dia buka. So hari dia buka tu kami, mami tak free. So mami Google lah. Mami search nama-nama ustaz kan yang berubat dekat sini, tengok dekat muka buku. Lepas tu keluarlah nama seorang ustaz ni. Lepas tu tengok feedback pun semua okey. Mami tengok feedback semua macam alhamdulillah sembuh, terbaik, rawatan terbaik apa semua. Tapi tak banyak feedback pun, dalam 3-4 macam tu je. Mami pun okeylah, takpelah cuba. Lepas tu dekat pula tu dengan tempat kita orang, dalam 20 minit macam tu. Lepas tu kami pergi. Masa kami pergi tu sampai rumah dia, dia memang dah tunggu depan rumah dia lah. Dalam kawasan pagar rumah dia tu dia tunggu. Lepas tu kami parking. Sampai-sampai je kan kami nak duduk, dia tengking. Kamu bawa apa datang sini? Dia tanya. Cakap, bawa apa? Yelah kamu nak berubat ni, kamu bawa apa? Mami macam, terus kami laki bini duduk pandang sama sendiri. Cakap, kenapa dia nak marah-marah? Tanyalah elok-elok. Mami tanyalah dia nak kena bawa apa? Kau ingat nak berubat ni hospital ke? Tak ada bawa lima, tak ada bawa air. Habis tu aku nak baca apa? Dia cakap macam tu. Apa yang kamu nak bawa balik daripada sini? Lepas tu mami ingatkan dia bergurau. Aku duduk je lah. Mami duduk. Lepas tu dia kata, duduk. Pasal apa? Pilah cari limau. Dia cakap macam tu. Cakap, ajar kau. Mami dengan tadi masa tu memang dah decide. Balik je lah. Aku dah malas lah. Lantak lah kau. Macam tu. Lepas tu, fikir balik macam, takpelah mana tahu. Mami perangai macam tu ke memang menjadi kan. So kita orang carilah limau. Dia kata cari limau 21 biji. Dengan air satu sorang. So mami carilah limau, pergi beli limau dekat kedai kunci dekat-dekat dekat situ 21 biji. Sampai-sampai kena marah lagi, why? Kena marah lagi. Lepas tu dia tanya, kenapa beli 21 biji je? Cakap, yelah tadi ustaz suruh 21 biji seorang, dia cakap. Belilah 42 biji. Kau ingat kedai runcit tu nak jual apa? Sampai beli 42 biji. Lepas tu, kita macam, habis tu nak buat macam mana ustaz? Takkan kita nak pergi lagi? Mami dah decide, kalau dia suruh aku pergi beli lagi sekali, aku balik je. Lepas tu dia kata, takpelah. Pandai-pandailah bagi dua, dia cakap macam tu. Lepas tu, mami suruh dia check. Yang sakit tu aku. Dia cek laki aku. Macam mana tu? Dia kata, takpelah buat laki dulu. Cakap kat dia, tapi saya yang sakit ustaz. Saya yang nampak benda yang bukan suami saya. Lepas tu dia kata, laki bini kena buat. Dia cakap macam tu. Okey, takpelah. Mami bawa duit 200 tengah je masa tu. 200 tengah bawa. Lepas tu bawa cash 200 tengah. Lepas tu masa berubat tu, dia pegang kaki dadi, dia pegang kaki laki kita. Wah. Dia pegang, dia cucuk pensel dekat celah tulang tau. Dia macam pensel kayu. Pensel ni nak dia cucuk dekat celah tulang ni. Sakit gila, korang tahu tak? Sakit gila, sumpah sakit gila. Aku tak tahulah sakit tu sebab ada gangguan dalam badan ke ataupun memang sakit lah dia cungkil. Pensel tu dia cungkil tulang tu, tahu tak? Sakit! Aku macam nak terkencing masa tu. Lepas tu masa tu dia buat dadi, dadi menggelupa, dadi tak gelupa, dadi macam sakit macam tu. Mami ni nak rakam, ambil handphone, ambil handphone ni nak rakam sekali dengan aku yang mengamuk dulu. Mami campak handphone ni, sikit lagi nak kena muka ustaz tu. Lepas tu mami mengamuk lah, dah menjugit-jugit. Lepas tu dia tanya, kenapa kamu ni? Lepas tu mami cakap, jangan macam tu. Lepas tu tak sedar apa dah, menjugit, menangis je aku ni. Lepas tu dia buat suami makcik, mami dulu, dia buat suami mami dulu. Lepas tak tahulah berapa lama. Lepas tu dia buat mami pula. Dia buat mami tu, dia tekan pensel dekat celah jari kaki tu. Aku ya Allah nak terkencing. Sumpah sakit gila. Aku buat sendiri pun sakit. Tak tunggu kau buat pun.
Dia kata dia ustaz. So kita panggil ustaz lah. Lepas tu kami mami meracau. Dan dia dah rakam sikit dia rakaman tu. Kami sendiri tak sanggup nak tengok. Sebab aku tahu aku tengah menggeliat sakit masa tu. Dah settle apa semua tu kan nak balik. Lepas tu tanya dia, berapa ustaz, ada bayaran tertentu ke? 800 saya cakap. Aku, 800? Aku bawa 200 tengah je masa tu. Kami lelaki bini macam tepuk, terdiam sekejap. 800? Lepas tu dia kata, oh saka awak seekor 300. Saka suami seekor 300. Jadi dah 600. Tadi awak punya peranakan tu macam dah koyak-koyak. Dia kata sebab tak awak payah mengandung. Saya dah baiki peranakan awak 100. Lepas tu hantu-hantu liar yang kacau awak ni saya cas 100 je lah. Paling murah lah ni dia cakap. Biasanya saya cas seekor 3,000. Aku terdiam. Dia kata, dia sebut nama-nama artis yang pernah berubat dengan dia. Mana-mana artis dulu-dulu, tahun 2000, tahun awal 2000. Dia kata, ramai artis yang nak masuk pertandingan, minta pelaris dengan dia sampai boleh menang. Kalau aku sebut nama artis, korang memang kenal. Sebab artis memang famous zaman 20-an, 2000, awal 2000 dulu. Lepas tu, dia kata artis ni minta pelaris, masuk sehati berdangsa, juara. Minta pelaris dengan dia lah. Ada artis yang tak boleh mengandung, lama minta pun minta ubat dengan dia. Lepas tu tak apalah, mami cakap saya bawa 200 setengah je ustaz, tak apa awak boleh bank in. Dia tunjukkan mami nombor akaun dia, cepat-cepat awak bank in sekarang. Dia tak bagi aku balik tau selagi aku transfer tau. Okey tak apalah, mami transfer terus 800. Lepas tu masa mami nak balik tu dia tanya, kamu berniaga ke? Cakap ya saya berniaga. Lepas tu dia kata, cik ni, saya ada jual pelaris juga, kalau awak nak bolehlah minta tangkal saya buatkan. Masa tu sumpah demi Allah lillahi ta'ala, aku menyesal berubat dengan dia. Sebab aku tahu dia bukan guna ayat Al-Quran yang sepenuhnya. Dia guna perantaraan jin juga. Jaga-jaga aku cerita dekat ayah. Ayah punyalah membebel pandai-pandai pergi berubat. Sebab memang mami memang dah kena ganggu teruk sangat. Sekali kau dia jual peraris, jual tangkal kau rasa. Lepas tu dia kata dia macam ni, kamu tahu tak tadi masa kamu mengamuk tu, saya panggil 400 tentera saya datang pegang kamu, segala-gala imam zaman Rasulullah dulu. Yang pegang kamu tadi adalah 400 orang tentera yang mati syahid pada Perang Badar. Aku ni, mami ni, guru sejarah. Guru sejarah Islam. Bekas guru sejarah Islam, bekas lah. Mengajar selama 5 tahun. Aku tahu siapa ketua Perang Badar, bila Perang Badar. Jadi mami pun macam, takpelah, nyesal pun tak guna, duit pun dah bayar 800. Mami balik, mami balik. Lepas 3 hari macam tu, Dadi bagi tahu mami. Dia kata semalam dia mimpi. Dia mimpi ada orang suapkan dia makan. Dadi kata sebelum dia tidur tu dia lapar. So dia mimpi ada orang suap dia makan masa dia tidur. Lepas tu dia terjaga Dadi tidur, dia memang tengah kunyah makanan dan dia kenyang. Faham tak maksud dia? Esoknya tu, ustaz tu WhatsApp, assalamualaikum, apa khabar? Dia cakap macam tu. Lepas tu tanyalah orang-orang yang lebih mahir kan. Lepas tu mami tanya, dia kata sebenarnya kak, orang yang guna perantaraan jin ni, dia akan hantar jin dia untuk jaga kita supaya kita tak dikacau jin lain. Faham tak? Maksudnya aku sembuh bukan sebab sembuh, tapi dilindungi jin dia, dijaga jin dia. Sampai masa jin dia tu akan balik pada tuan dia, dan kita akan sakit semula, dan kita akan pergi pada dia semula. Faham tak konsep dia yang macam mana? So nak cari orang yang berubat Islam, cari yang betul-betul perubatan Islam. Bukannya guru silat ke apa ke. Ustaz tu dia guru silat. Bukannya kata guru silat ni semua tak bagus, tak. Ada yang terpesong ilmu dia. Ayah Dadi, ayah mami pun guru silat. So, tak semua orang macam tu. Ada yang salah guna ilmu. Mami cukup menyesal. Lepas tu next, mami pergi berubat lagi lah sebab tak tahan. Diganggu double tau, lagi teruk tau daripada berubat tu. So, mami pergi berubat lagi dekat ustaz. Ustaz tu terus tanya, kamu pernah pergi berubat ke awal tahun ni? Cakap, pernah ustaz. Dia hantar jin kamu dan dia sedang marah pada saya. Semua orang kenal ustaz tu, Ustaz Pistol dekat Terengganu. TikTok dia berubat. Kenapa mami pergi berubat? Sebab mami kena gangguan. Macam mana gangguan tu? Macam ni. Mami nampak ular warna hitam selalu menyusur dekat koridor rumah. Lepas tu masa nampak tu mula-mula ular tu hitam yang berkilat tau. Memang hitam sangat. Lepas tu nampak kali kedua masa mami pergi pasar, nampak dekat tengah jalan dia melintang. Lepas tu mami cakap, besarnya ular ni, kenapa sampai ke sini kan? Lepas tu dah rasa macam peliknya. Lepas tu kan, hari tu sekali nampak dengan turun dari blok tu dengan Dadi. Tanya Dadi, nampak tak ular tu? Dadi cakap tak nampak. So mami rasa memang ada benda tak kena lah, sebab mami seorang yang nampak ular tu. Lepas tu kan anak murid mengaji, umur dia 5 tahun, budak lelaki. Masa ni mami tak tahu
yang budak ni hijab dia terbuka. Dia tanya, budak tanya, ustazah duduk berapa orang rumah ni? Cakap ustazah duduk berdua je lah dengan ustaz, kenapa? Habis tu siapa duk baring-baring depan TV? Dia cakap macam tu. Ruang mengaji dari ruang tamu ke ruang belakang. So ruang TV tu tak mengaji. Tapi jadi dia orang menghadap ke situ. Betul cakap mana ada orang itu ada tu duk baring-baring depan TV, duk golek-golek pasal apa? Duk golek-golek lagu tu orang duk mengaji dia duk baring pasal apa? Budak tu tanya macam tu. Cakap, mana ada orang? Tak adalah. Tu ada tu, saya nampak. Dia cakap macam tu. Lepas tu mami ingat budak kan, tak ambil pot lah. Lepas tu jumpa mak dia bercerita, anak kau ni banyak mulut lah, colote macam orang tu, mulut ya Allah geram. Mami cakap macam tu. Lepas tu mak dia kata, dia memang banyak mulut. Adakah dia tanya aku macam mana, duduk dengan siapa? Cakap lah duduk berdua. Lepas tu anak kau kata ada benda bergolek, ada orang bergolek tengah baring-baring depan TV. Lepas tu terus muka mak dia jadi macam tu. Cakap kenapa weh? Dia macam tiba-tiba diam. Kenapa? Lepas tu cakap, anak aku ada cakap tak dia nampak apa? Duduk dekat mana? Lepas tu cakap, anak aku ada cakap kenapa? Anak aku boleh nampak dia cakap sebab anak aku pun tengah berubat. Dia cakap macam tu. Terus aku macam, oh, ya Allah, betul lah budak tu nampak. Lepas tu, mak dia kata memang anak dia ni nampak benda-benda yang macam tu, hijab terbuka. Lepas tu budak tu tak datang ngaji. Mami tanya kenapa tak datang ngaji. Dia kata anak aku demam. Lepas dia tegur tu, anak dia demam seminggu tak datang ngaji. Tahu tak, Allah kasihan gila. Lepas tu mami tahulah ada benda yang tak kena kan. Lepas tu kan mami start mimpi yang pelik-pelik. Mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi baby, mimpi susukan baby, mimpi-mimpi yang mimpi benda-benda kotor, mimpi duduk dekat tempat yang kotor sangat. Kita tak expect tempat tu wujud, tapi memang kotor sangat. Lepas tu selalu gaduh dengan suami sebab panas tau, panas. Padahal balik, member tu balik kerja je. Balik kerja terus macam, ya Allah serabut ni tengok muka kau ni. Macam tu. Kita tahulah ada something wrong kan. Lepas tu mami start lah mimpi pohong. Gula-gula, mimpi gula-gula dekat dalam rumah. Toing-toing-toing-toing macam tu. Bila terkejut dari tidur tu, tahu ada benda tak kena. So sebab tu lah mami search nama-nama orang yang berubat dekat kawasan ni. Terjumpalah dia.